30 aja, kopi ada 10 itu. Jadi 30 aja di siap-siap. Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dimanapun berada. Kembali pada sore hari ini, hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022. Sengaja saya hadir di aula utama Pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo untuk melihat dari dekat terkait gelar rapat tim inflasi daerah Kabupaten Tebo bersama lintas terkait. Informasi yang bisa kami sampaikan bahwa hadir dalam kesempatan ini PJ Bupati Tebo Bapak Haji Aspan ST, lalu Ibu Kapolres Kabupaten Tebo AKBP Fitria Mega MPSI, lalu Bapak Dandim 416 Bute, beberapa kepala OPD terkait, serta beberapa orang camat dan mereka yang ada di bagian ini. Informasinya yang bisa kami sampaikan bahwa dalam rapat ini adalah terkait daripada pengendalian inflasi daerah. Menurut PJ Bupati yang sempat tadi saya dengar sebentar, bahwa penanggulangan terhadap inflasi daerah ini sendiri itu mirip-mirip dengan COVID-19 karena harus ada penanganan dari semua sektor yang ada di wilayah ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk negeri. Salam. Tim TPIJ Kabupaten Tebo, para PPL, dan kami rakyat kemarin sudah diikuti semua rapat. Nah, ini kacau oleh camat tidak hadir. Yang mewakili camat adalah di setiap camat ini. Jadi 7 kota hilir. Ya, ada lanjut Rimbo Mujang, Rimbo Ulu, Rimbo Ilir, Sumai, Tebo Tengah, kemudian Tengah ini panggilan Pak Staf Ahli, sebab pelaksanaan tugas dan status akan dipanggil akan disuruh sini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang diketahui bahwa sebelum saya masuk ke situ, arahan kemarin Pak Luhut pada saat rapat terakhir, beliau menyampaikan bahwa penanganan inflasi ini sama dengan bagaimana kita menangani diri. Ini yang paling penting, yang mana yang utama yang disampaikan, bahwa penanganan inflasi ini harus dilakukan secara bersamaan dari semua sektor. Tidak.